daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2022 telah menggunakan desa 15 di Kabupaten Tebo ini. Nah tentunya kami mekarkan ini karena harus tanggung jawab dengan pemekaran ini. Untuk itu di 2024 melalui APBD Kabupaten kami mengalokasikan pembangunan kantor desa sebanyak 15 desa pemekaran. 15 desa pemekaran di Kabupaten Tebo ini semuanya mendapatkan bangunan kantor desa itu. Begitu juga dana desanya, baik yang dari APBN maupun yang dari APBD Kabupaten, ini mereka sudah dapat semuanya di 2024 ini, sama dengan desa induk. Jadi dana DD, dana ADD dia semua sama dengan desa induk. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kegiatannya terhambat, baik itu untuk pemerintahan desa, PKK dan lain-lain, sama dengan desa induk. Jadi semuanya biayanya sudah sama, sudah dialokasikan. Berarti semua terrealisasikan di tahun 2024, Pak? 2024 ini, APBD-nya itu mulai 1 Januari 2024 sudah dibayarkan. Kemudian kantor desanya tentu kita ada regulasinya, penunjukan. Kemudian setelah dilakukan penunjukan, pekerjaan fisik, target kami Agustus 2024 ini sudah selesai semua. Selesai semua, Pak? Ya. Dalam agen desa ya. Hanya saya kan minta kepada masing-masing desa yang pemekaran ini supaya mempersiapkan lahannya, karena lahan tidak kita sediakan. Nah, lahan menjadi tanggung jawab desa yang akan